warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, welcome back to my channel, teman-teman. Masih bersama aku, Bunga Indriani. Kali ini aku masih di Pelabuhan Bakauheni Lampung ya. Belum upload, teman-teman. Pulangnya nanti malam. Saya trip lagi dari Bakau ke Merak. Nah, ini aku mau ngasih tahu info cuaca ya. Tiba-tiba menjadi gelap mendung, teman-teman tuh. Wah. Awannya jadi gelap. Cuacanya juga tadi di tengah-tengah itu berkabut menuna. Nah, itu kita lihat dari sana ya. Wah, awannya gelap sekali, teman-teman. Tuh di sana terpantau cuacanya tuh berkabut ya. Ada kapal. Oh, berkabut, teman-teman. Ini gelap banget ini awannya. Tinggal nunggu hujannya aja, teman-teman. Cuaca berkabut. Mendung sekali. Awannya mendung sekali, guys. Nih, KMP Katlin 7-nya sedang sandar ya, teman-teman, di Dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni Lampung. Oke, untuk tadi siang tuh cuacanya cerah. Aku udah bikin video dan udah aku upload juga cuacanya cerah, dan sekarang cuacanya berubah jadi gelap. Ini untuk di upper deck nggak begitu banyak ya, teman-teman ya. Sudah selesai pelayan. Nah, itu ada kapal Kumala sudah tolak dari Dermaga 4 ya, teman-teman ya. Digantikan dengan Wira Arta. Nah, itu ada Adinda Windukarsa mau sandar di Dermaga 2. Anginnya juga lumayan kenceng ya, teman-teman ya. Jadi kalau tadi siang anginnya tenang, ini anginnya sudah lumayan kenceng ya. Buat teman-teman yang mau nyebrang, tetap stay safe and keep healthy ya. Oke, itu mendung, teman-teman, cuacanya gelap banget. Kita lihat tuh pemuatan di bawah sudah berapa persen. Ini di kardek ya, teman-teman ya. Oh, di kardek sudah 80%. Full truck. Oke. Balik ke atas lagi kita ya. Itu di Dermaga 2 ada Salvino ya, teman-teman ya. Ini tuh jam 5:30, teman-teman. Ya. Oh, masih nunggu antrean masuk. Oke, ini udah mulai masuk ya, teman-teman ya, mobil-mobilnya full berangkat. Oke, itu Dermaga 2 ada Salvino, Dermaga 1 ada Raja Basa ya. Itu ada si Munich kecil, KMP Munich 1. Sandar di Dermaga 1.
proses pemuatan ya. Dan awan tambah gelap teman-teman tuh. Wah. Gelap sekali guys. Anginnya juga bertambah kencang ya. Kita naik ke atas ya. Nah ini untuk muatan di upper deck cuman ada beberapa ya teman-teman ya, mobil pribadi. Nah, ini kosong. Oh kenceng tuh, kita lihat di sini. Wow, mendungnya teman-teman, gelap sekali. Belum turun hujan tapi ini ya. Untuk dermaga 6 ada mesin Samulia ya. Sudah selesai pemuatan dan akan segera berangkat. Oke. Kita lihat lagi ke atas. Nih. Kita lagi ada di sebelah kanan kapal ya. Kita lihat ke atas yuk. Itu ramai nggak sih di top deck. Nah ini kita udah ada di top deck ya teman-teman ya, nggak begitu ramai juga. Sama ada ayunan juga ya, seperti di Munich 9. Duh, anginnya udah lumayan kenceng nih ya. Nunggu hujannya aja ini. Ini ruangan live music. Sekian dulu ya mungkin video kali ini, aku sudah menginformasikan tentang cuaca di Selat Sunda sore ini yang